Halo guys, Val, Maggie. Astaga nih malah langsung gali sendiri. Ini kenapa orang pada, hey, bangun nih. Orang bener-bener ya. Oke, jadi hari ini gue mau ajak lu pada untuk build battle. Jadi tapi Val, bukan gue lawan auto build karena itu di video lu. Itu nanti ya guys ya, nanti sore. Gue mau lu lawan auto build, oke? Okay? Jadi pro builder versus guys, aku dibantai mulu guys. Enggak guys, dia yang ngebantai mulu. Oke, okay. Jadi anyway Val, lo iya, lawan professional builder ya, jangan lupa ya guys. Ini dia tuh buildnya udah di mana-mana guys, udah diakuin. Hah, sudah saya disconnect, terima kasih, arigato, saya sudah surrender. Enggak boleh. Oke, jadi guys, gue butuh lo pada buat di plot masing-masing 5 menit aja, 5 menit cukup ya, 5 menit cukup, oke? Okay? Kalian di sini buatnya simpel aja ya, biar lebih imbang dikit, biar LSTL tidak kena mental, oke? Okay? Oke, apa-apa. Kita bisa okay. Sekarang jadi. Gua mau lu pada build ya simpel aja lah ya, rumah medieval ya, seperti biasa. Oke. 5 menit, oke? Okay? Oke. Timerin, guys. Timerinnya berapa lama? 5 menit. Oke. Okay. Sudah siap? Kontestan celestial sudah kontestan siap, otomelet sudah siap mati guys. Oke, udah stuck. Oke, in 3 saya sudah siap kalah. 2 1 go. Mulai. Oke. Oke, ini celestial guys, berpikir keras. Lihat dia masih ngumpulin bahan, sedangkan otomelet sudah mulai nge-build. Tuh guys ya. Wow, udah guys, kelar guys. Dia udah tahu tempat-tempat bloknya di mana guys. Nging tuh ngebut. Ini perasaan style-nya mirip kayak rumah yang latihan kita ya. Iya. Ini pengen nyoba sesuatu. Tuh guys, build battle aja malah dicoba-coba guys ya. Bereksperimental di build battle guys. Emang beda guys, professional builder. Emang udah beda guys, gue udah kelar guys, gue udah dian. LSTL masih membingung-bingung membuat apa namanya pilarnya guys. Mainin blok warna ya, variasi blok ya. Oke. Not bad. Oke, gila juga si LSTL guys ya. Wah, buset, Maggie udah struktur bangunannya udah mau jadi guys. Udah cok, gue bikin kotak cok, gue udah gak peduli anjir. Banyak 3 menit 50 detik lagi guys. Ayo Pel. Cepet gitu kah? Iya, cepet gitu. Maka deh, jangan berpikir begitu lama. Begitu waktunya benar apa kagak? Oh benar, ini saya sudah timer beneran ini. Apa kau? Gak benar. Lo menuduh para guys, gua dituduh guys. Oke, LSTL udah membuat depan rumahnya guys. Oke, gila deh LSTL guys ya. Sudah improve LSTL gaming guys. Gue mau buat yang kecil aja udah cok. Dalamnya kosong gitu nanti ya, jadi akan. Iya gak apa-apa, kita nilainya eksterior saja. Iya. Terus black aja. Taro black aja di dalam gitu kan ya. Set. Nah. Udah oke. Terus gini. Oke. Gila. Oh ini okay, wow, okay, Maggie okay, sudah okay. Membuat ini. Oke. Kelihatan ini terbang gue dari tadi, gue gak sadar kencang ya guys ya. Maaf, sudah kebiasaan. Kita mencoba-coba detailing yang baru. Oke. Okay. Bolehlah guys ya. Boleh. Not bad. Gila TLSTL guys ya. Buset. Tapi sepertinya waktu sudah tidak cukup sering. Iya, waktunya tinggal 2 menit 10 detik. Bapaknya. Gua udah kelar. Apa ini kelar? Ini belum kelar aja. Actually Devian, guys, ini pilarnya bagus ya. Mana? I actually like it. Oke guys, LSTL sudah jago guys buildnya guys ternyata guys. Masa ya, gue belum mulai atap sama sekali. Oke, kita lihat punya otomelet. Wah, otomelet sudah membuat atapnya. Udah buat 2 lantai malah guys ya dia. Oke, udah tinggal 1 menit 30 detik lagi, let's go. Ayo udah, guys. Kelar cuk gue. Ayo guys, mari. Kelar cuk, gue udah dien cuk. Tamat riwayat gue anjir. Tamat riwayat LSTL karena dia detailnya kelamaan. Oke, Val, ingat Val, build setidaknya harus selesai dulu Val. Gue lupa waktu, rada lupa waktu. Oke, tinggal 1 menit 10 detik. Oh my god.
Tangan gue literally pegel banget. Oke, sih. Waktunya pasti lu. Apa? Mainin jir. Enggak, jir, curang. Waduh. Waduh guys, dia itu udah lagi guys, kecewa guys. Oke, kita lihat Alessiel punya rumahnya. Oke, oke. Not bad, not bad Alessiel. Buset tuh guys. Gua suka pilar ya guys. Ini bisa diimplementasikan dalam build gua juga nih nanti. Oke, Vel, Marvel membuat framing atapnya. Oke, tinggal sisa 30 detik lagi. Hore. Bapaknya. Udahlah. Berarti Zre. Oke. Atap gua Zre. Ya. Atap gua bakal jadi atap paling simple sedunia. Oke, gimana tuh? Ya udah cuma setinggi ini doang atapnya. Kurang bener-bener ya. Oke, tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh denger tuh alarmnya tuh, ha? Bilang gua tuh main-mainin. Parah. Oke. Okay. Waktunya sudah habis, Val. Val. Orang ini malah masih lanjutin terus ya. Oke dah. Kira-kira gini dulu lah. Oke lah. Udah. Ini atapnya burik. Oke guys, ternyata untuk 5 menit ya guys, bikin rumah ternyata terlalu cepat ya guys ya, tidak bisa ternyata. Tidak bisa. Oke. Okay. Anyway guys, kita voting sini, Val. Val. Kita ke build-nya Automelet dulu. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Oke, kita lihat dulu build. Oke. Okay. Secara struktur sudah jadi semua ini ya. Iya, tinggal dia kurang detail keren. Saja. Detailnya tapi enggak ada, parah. Iya. Udah keren ini, Cuk. Udah keren ini secara struktur. Harus dan ini lain-lain. Nanti dikasih cuma... biasa dikasih pilar di sini nih, kayak kasih pilar begini. Iya, kasih pilar gitu. Gitu. Cuman enggak keburu gitu kan. Jadi ini rumahnya basically dua-duanya gak jadi. Jujur Mel, untuk yang sekarang gue lebih nilainya gimana ya? Untuk secara struktur atau bentukannya Automilk menang, oke? Okay? Tapi untuk detail okay. Lo yang menang. Karena gue ngedetail, sedangkan Automilk gak ngedetail sama sekali. Sebenarnya kebalikannya gini. Ya, ini makanya tuh pilar bangunnya keren kan, Mac? Tuh. Iya, pilarnya keren. Iya. Tuh, keren itu. Oke guys, jadi gila, kalian voting guys ya. Rumahnya yang kiri atau yang kanan ya guys ya. Rumahnya segitiga tapi gak jadi segitiga guys. Pendek anjir rumah atapnya, gak ada waktu. Gepeng. Sebenernya kalau ada waktu gue mau bikin yang kayak dulu lagi sering. Iya. Oke, jadi kita hilangin dulu guys ya. Kita ke ronde 2. Ronde kedua. Oke, okay, Val. Oke, okay, gimana Zre? Gue udah pernah lo ajarin pohon kan? Aduh. Nah, gue juga udah pernah ajarin lo pohon di 2015, oke? Okay? Bapaknya lagi pohon. Oke, okay, jadi gue mau lo pada membuat pohon bonsai. Gampang tuh kan? Membuat pohon bonsai itu gimana sih? Pohon bonsai, pohon yang kecil, yang itu. Oke, okay. Paham Maggie? Oke, sepertinya dia paham, guys. Oke, guys. Belum mulai. Belum kan? Dalam hitungan ke 1, 2, 3. Start, mulai. Start tuh pohon bonsai kan. Oke, pohon bonsai Elastial itu apaan, Vel? Gua bikin potnya dulu, Cuk. Kan bonsai. Oh, bikin pot. Gua kira lu mau bikin rudal anjir. Oke, wow. Otomel langsung membuat apa nih pot bunganya guys, bah keren tuh guys. Oke, okay. Parah diliatin. Elestial membuat potnya, oke, okay. Wow, Elestial ambisius sekali buatnya. Wis, lihat ya guys ya. Lihat, gua nggak ada pot lagi. Buatnya kegedean lagi, terus gak ada waktu. Oke, okay. Jujur lumayan anjir. Ya lumayan, cepat kegedean. Oke, okay. Automail sudah membuat cabang-cabangnya. Bapaknya guys. Pernah ngajarin bonsai, gak pernah ajir. Loh, kemarin? Baru semalam. Pohon kan, tapi bukan bonsai. Ya sama aja. Beda. Bonsai LSL apa? Pohon. Pohon kecil, beda. Ada kecil ya. Sama ajir. Oke, Val. Val. Kenapa? Oke. Boleh lihat Elestial sedikit pakai world edit ya guys ya. Untuk rotate. Orang. Saya tidak peduli kalau ada aturan, enggak boleh pun saya tidak peduli. Iya, enggak apa-apa lah. Saya apa-apa ingin lah.
Elestial kasihan ya guys ya. Kasihani Elestial ya guys ya. Kasihani seorang Elestial anjir. Soalnya masalah guys, walaupun dia pakai world edit juga guys untuk ini guys, ntar ini buat pohon dia harus gede lagi guys. Enggak. Santai Sri. Enggak santai gue. Ya. Jadi gitu ya guys ya, tinggal sisa 2 menit 45 detik. Sisa 2 menit. Gue baru jadi ini ya. Oke, santai. Oke. Automelt sudah membuat daun. Oke, dia membuat daun. Maafkan kalau jelek. Nah, ya, masih enggak apa-apa jelek daripada yang sebelah tuh buat pohonnya aja belum. 2 menit 20 detik. Oke, Marvel membuat pohon langsung. Oke, kelihatannya sih udah serem sih guys ya. Bah, tuh lihat tuh guys. Bah, tuh gatel banget guys, mau gue benerin nih. Oke, kita lihat lagi. Oh, sebelah sudah buat pohon lagi. Sudah buat daun-daunnya nih guys. Udah mengkeren guys. Bah, menurut kalian guys, sejauh ini guys, keren punya siapa nih guys? Yang ini atau yang ini guys? Yang ini selalu udah mau jadi guys, yang ini gak tahu guys. By the way, 1 menit 40 detik ya? Bapak kenapa bilang gue jadi aneh anjir? Karena tidak secara komposisi tidak enak dilihat. Iya benar. Menghina parah. Loh, kok menghina? Saya mengkritik itu. Padahal guys, kalau kalian gak tahu guys ya, ini kita record sudah jam 6.10 ya guys ya. 6.10 pagi. Dan kemungkinan gue uploadnya jam 7 ya. Tuh guys, udah keren tuh guys. Oke, sepertinya Marvel fokus banget ya guys. Fokus banget. Tuh lihat tuh. Pohon bulat air. Dan gue lagi. Oke. Bah, tuh guys, tuh lihat tuh pohonnya begini ya, satu begini guys. Pohon gue amazing, Cok. Hati-hati, Cok. Gue meremehkan pohon gue, Cok. Tintinya 20 detik lagi. Tuh lihat tuh, Zre. Gue nggak speedrun pohon gue, Zre. Santai aja tuh, Zre. Iya, kita lihat nih. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teneneng. Waktunya habis. Sini, Val. Parah, dilanjutin terus. Pohon bonsai gue keren banget, Cok. Tuh, kita lihat ya, guys, ya. Perbedaannya pohon sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, kita lihat punya automelt lagi, Val. Sini, Val. Ini apa bang? Lihat tuh, dia tuh ada kayak ini apa namanya? Ini Maggi akar. Gak tau apa ya? Kayak akar-akar gitu, kayak pohon willow gitu. Oke ini, Val malah dilanjutin terus nih sama orang, hey, parah emang. Tapi bagus sih tapi itu. Oke, jadi potnya Elestial sebenarnya bagus guys ya, cuman. Bagus ini temanya bukan pot Elestial, ini temanya pohon. Oke. Pohon bonsai, oke. Jadi, Val, ini kita udah tahu siapa yang menang lah ya. Jelas gue, Cok. Bener gak atau Mel? Enggak. Jelas Elestial punya, guys. Jelas Elestial. Emang jelas Elestial punya. Emang jelas Elestial punya. Udah emang mabuk. Jelas Elestial. Maksud gue punya Automelt ya, guys ya, yang menang. Aduh. Bener-bener ya, guys. Oke, guys. Tema ketiga ya, guys ya. Simple banget, guys. Gue butuh lu pada buat slime. Slime biru. Slime biru. Ya, lo harus buat sepupu gue. Oke, guys, badai guys, tapi sebelum kita mulai next team, kalian voting ya guys ya. Buildnya mereka ini. Buildnya Elestial versus Menghade. Menghade? Gimana cara build slime anjir? Slime-nya harus slime yang kotak gitu, atau boleh serah. Slime yang kayak lebih berlen. Yang penting slime. Terserah. Ya, terserah, pokoknya slime biru. Harus buat gua. Oke. Oke. Saudara ya. Kau. Iya, harus buat saudara gua nih, Mac. Lo okay. Tau saudara kau? Saudara gua. Saudara lo harus buat saudara gua, oke? In 3, 2, 1, go! Mulai! Wah, wow, langsung dibuat slime biru. Slime biru. Oke, 2 orang memakai blok yang sama ternyata cukup menarik. Wow, nih. Oke. Ini punya Elestial, tuh guys. Elestial tuh gede lagi tuh guys, build-nya tuh. Nih, kali gue cukup waktu, santai. Oke.
jangan sampai kayak buat telur dadar aja sih. Telur dadar. Membuat telur. Buat telur rebus gimana? Gak enak. Jangan. Sedih. Marvel. Iya. Jadi ini mau buatnya gimana nih, Vel? Gue liat-liat. Gue mau bikin kayak, lu tau ini gak sih? Kayak slime monster gitu, tapi warna biru. Oh ya. Ini ya guys, nenek moyang gue ya guys. Berarti ya guys ya, dimana masih zaman batu gitu. Masih belum kayak gue guys, udah keren guys, pakai jas. Belum, ini monster slime gitu guys. Oke. Tinggal dirap-rapin kan. Kita lihat lagi punya Automelet. Wow. Automelet punya begini guys. Biasa saja guys. Jelek malah. Enggak, ini keren. Ini punya, ini wah, wow, LSL punya guys. Beh, tuh gila tuh guys. LSL punya. Beh. Beh, oke, LSL berani ya guys ya memainkan blok-blok yang dipecah-pecah. Kan slime itu kan kayak bertebaran gitu kan kalau di bawah gitu kan. Iya, benar, benar. Oke, okay, beh. Oke. Okay. Punya Automelet begini. Oke, yang sebelah. Beh, buset, LSL punya sudah segini. Eh, beda guys, tinggal sisa 2 menit 40 detik. Oke. Okay. Oke. 2 menit 40 detik. Camkan itu. Ini kayak buat ini ya. Kayak seafood. Seafood ya, kayak. Maaf, somehow gue keinget gurita aja. Gurita aja. Oke guys, sekarang gue gurita ya guys. Kayak membuat sekarang udah mulai ke face strukturnya. Oke. Kita buat, kita lihat ya guys. LSL sudah mulai buat mukanya nih sekarang ya. Kepalanya lebih tepat nih. Waktunya guys, tinggal 1 menit 30 detik. Let's go. Tuh gue lihat-lihat makin lama makin lancip, Vel. Justru karena itu. Oh, jadi bentuk mukanya gitu. Justru buat mukanya itu, mau dilancipin itu atasnya. Oke. Nah, bah. Terus tinggal di main-main gini-gini. Terus tinggal dikasih kayak struktur muka. Oke, kita lihat ya guys. Ini saudara-saudara gue rada suram ya guys kalau dilihat-lihat. Yang satu begini. Yang satu lagi begitu. Buset. Berlendir aja. Ya kan namanya slime berlendir. Anyway, 35 detik lagi. Wah, tuh guys ya. Beuh. Oke. Halo semuanya. Ini muka lucu ya guys ya. Oke guys, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis kawan-kawan. Waktunya habis, Val. Val. Sabar. Apa ini guys, dilanjutin lagi guys. Tangan jelek kan dia tangannya. Tepak, kurang bol. Malah dilanjutin guys. Ini parah guys, udah lebih dari 5 menit guys. Ya sedang. Saya kecewa guys. Itu LSL sampai keluar plot pula anjir. Betulnya anjir. Lucu. Apa itu plot anjir? Oke guys. Oke, sini. Siapa mana? Mana kau? Nih, Automail. Kita ke build-nya LSL dulu, oke? Nih. Okay. Lihat nih build-nya nih. Woy, keren ini. Tuh guys. Cocok nih sama lu ini. Persis gak sih? Ini enggak anjir. Gua punya lebih ganteng anjir. Sangatlah menggambarkan. Betul. Malah tanya lah. Ini mirip kayak Patrick lagi ke ini ya guys ya. Kayak Patrick ke apa namanya? Ketutupan cairan biru guys. Gak tau guys, gua ngeliatnya kayak Patrick kayak gitu. Ini slime. Ini sangat berlendir, sangat. Ini. Oke, guys, ini kalian namain ya guys. Namain saudara gue nih namanya siapa, kayak Bobby kayak siapa, terserah kalian namanya siapa. Sini Vel, sekarang ke build-nya si Automelt. Nah ini punya gue, punya saudara gue satu lagi nih. Oke. Kita di sini bisa lihat guys ya, saudara gue ternyata ada yang suka kayak jadi gurita guys. Kayak gurita anjir. Oke. Jadi ya nih kalian okay. Juga guys namain juga guys, ini saudara gue namanya siapa guys. Oke. Astaga. Kalian namain tuh guys tuh. Namanya buildnya si Automelt sama buildnya gua. Oke guys. Dan jangan lupa guys di vote guys siapa yang menang guys ya. Menurut gua sih Automelt yang menang sih. Bab enggak Zre. Ini belum detailing Zre. Tahu detailing gimana Zre? Belum detailing. Kalau detailing mantap ini. Enggak lah. Detailing kayak gini. Nah.
Tapi masalah itu lu udah ambil ide dari orang sebelah. Nah, enggak sama sekali 100% enggak ada. 100% ide gua, Cok. Anjir, tambahin gigi anjir. Nah, tuh. Jadi keren kan? Tuh iya, tuh jadi keren itu. Oke, guys. Jadi itu aja guys ya. Kalian voting ya guys, jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe guys. Ini emang ya si Elestial guys. Walaupun jujur ya guys. Wah, ya. Walaupun dia build-nya masih rada konyol guys, cuman gua udah bisa lihat dia udah mulai improve ya guys. Udah kelihatan guys. Udah mulai keren guys build-nya guys. Astaga, ini malah makin tambahin lagi mukanya. Nah, cok. Harus unibrow, cok. Harus unibrow. Nah. Unibrow. Ajar tambahin hidung air. Oke, guys. Jadi guys. Bye-bye. Bye-bye. Blok.